Unit usaha Lippo Group Hypermart bekerjasama dengan Nobu Bank menjalin kemitraan dengan sejumlah warung tradisional di Giri Roto, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan kemitraan ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian desa. Hypermart bekerjasama dengan Nobu Bank menjalin kemitraan dengan 10 warung tradisional di Giri Roto, Boyolali, Jawa Tengah. Program kemitraan ini bertujuan untuk memberikan akses barang dagangan dengan harga bersaing, pelatihan pengelolaan dan display warung, serta permodalan sekaligus efisiensi pengelolaan warung berbasis teknologi informasi. Founder Lippo Group Mokhtar Yadi mengatakan, masuknya ekonomi digital di pedesaan akan membuat masyarakat pedesaan lebih mapan dari segi ekonomi karena efektivitas transaksi perdagangan. Sementara itu Bupati Boyolali Seno Samodro mengapresiasi kemitraan tersebut. Hari ini dua harga berbeda. Satu adalah toko, satu adalah pasar. Dengan adanya pasar ini, sehingga semua pihak termasuk petani dari desa ini bisa menjual hasil pertanian langsung ke pasar dengan harga yang lebih tertarik. Dan orang desa juga bisa langsung membeli barang-barang kebutuhan dengan harga pasar yang pantas. Jadi jual mahal, beli murah, orang desa langsung menjadi kaya. Ini adalah manfaat daripada digital masuk desa. Ini luar biasa, bisa menunjukkan kepada seluruh Indonesia ternyata golongan ekonomi atas itu bisa bekerja sama, wujudnya kemitraan. Dan nanti sehingga warung-warung di sini akan direhab, cantik. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan program ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya keselarasan industri modern dan tradisional. Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Roy Mandey mengatakan kemitraan ini adalah salah satu langkah konkret agar warung tradisional tetap eksis. Tetapi bagaimana caranya? Mereka warung-warung tradisional memperoleh barang dengan harga mahal. Mereka tidak mempunyai kemampuan permodalan dan berhubungan dengan bank mengalami kesulitan. Dan beliau sampaikan keberhasilan pemerintah adalah apabila ini bisa tumbuh berkembang secara bersama-sama. Dan beliau selalu mengingatkan. Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah kita menyatakan bahwa retail modern itu sebenarnya suatu toko modern yang senantiasa hadir itu untuk tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kita juga sebenarnya hadir untuk juga mendukung ya, keberadaan dan eksistensi daripada warung tradisional. Hypermart juga siap memberikan penawaran harga terbaik agar warung dapat menjual kembali barang dengan harga kompetitif disertai dengan door-to-door delivery. Cikal Multazam, Haryadi Jamal, Berita 1 Jawa Tengah.